Ini suara dari gereja ya, yang sedang mempermainkan musik orgel zo? Ya, is een soort van orgel, maar niet op lucht, maar dan met klokken. Ja. Bellen. Orgelbel namelijk. Ja. Geen orgel, bukan orgel, tapi dia sedang mempermainkan dengan bel. Bellen. Ja. Halo teman-teman, selamat petang di sana ya. Selamat pagi di sini. Saat ini saya di tempat saya jam 11 ya. Pagi ini kita berjalan ke stad ya. Sepertinya panorama sama ya, tapi ini beda. Waktu itu saya jalan ke stad melewati jalan sebelah kanan yang wow. Sekarang melalui jalan sebelah kiri dan minta maaf. Hari ini angin besar, namanya angin pia. Sudah dari semalam ya, angin pia ini, anginnya kencang. Nah, saya mau jalan off. Mari kita jalan ke pasar lagi karena sudah mulai mendekat hari pesta Christmas ya. Jadinya awal pergi ke pasar lebih bagus biar kita dapat semuanya untuk pesta Christmas. Dan sebelumnya saya minta maaf bila mana ada kata-kata yang kurang dipahamin atau kurang mengerti ya. Saya minta maaf. Karena angin juga besar. Dan selamat menikmati. Mari kita jalan di kota Dallas. Nah, sekarang saya posisi berada di Jalan Brabantur Mart. The Flower Scrum. Juga keluar belanja ya, hari Rebo ya. Sekecil kebetulan dari clock. Oh, the clock. Ini suara dari gereja ya, yang sedang mempermainkan musik. Nah, ini nih bel ini loh yang sedang dimainkan ya teman-teman. Sudah turun hujan. Ini orang mau ngambil uang.
dari otomat rek. Kita mau beli ayam, bagian ayam di sebelah sana ya teman-teman, di sebelah kiri tuh dekat penjualan barang-barang untuk binatang. Nah, pasarnya di sini. Ini pasar setiap hari Kamis ya. Pokok di sini setiap hari Kamis. This city hall of the left. The Queen, the toko keju di sini. Mari kita beli ayam di sini. The grill. Ya, ayamnya masih di oven. Saya mau beli satu untuk bikin soto. The kissing couple. The little kissing couple. The Christmas cuddle. Nah, ini juga saya pernah ngevlog ya dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya mau beli prey and sell dry ya. Beetje zoete. Of wil je bij de andere koken? Mau beli mangga. Mangga itu 3.250. Tapi harus hari ini dimakan ya. Baik sama makan. Ya. Oh, party kalau ya. Ya. Nee. Oke. Ik zal het gewoon bij.
3 mango's. En ik zet maar je later op. Dan ini juga ada avocado ya. Avocado 4.150. Kita ngambil avocado 4, tapi kita cari yang sekiranya matang ya. Oke teman-teman, sekiranya kita akhiri ya vlog kita hari ini belanja di pasar. Saatnya kita mau ngopi ya. Semoga menghibur teman-teman semuanya di sana dan menginspirasikan. Selamat beraktivitas. Thank you very much. Oh ya, terima kasih banyak yang sudah subscribe YouTube channel saya Nur Jonan. Yang belum subscribe, please subscribe. Thank you. Bye bye. Hari ini pasarnya sepi, enggak semuanya buka. Karena hujan dan angin.